Hari ini aku akan mencoba ngeprank Gojek alias Gokar menggunakan mobil mewah dan kendaraan lainnya, guys. Nah, pasti keren banget nih. Ya udah, gimana keseruannya? Langsung saja kita ke videonya, guys. Let's go. Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Ampeleng. Di video kali ini aku bakalan mencoba buat ngegokar, teman-teman, ya. Nah, di sini rencananya aku bakalan ngeprank teman-teman, ya, penumpangku yang bakalan naik mobilku ini, guys. Wih, keren banget ya. Kalian bisa lihat di sini aku bakalan ngeprank pengguna Gojek atau penumpangku nanti dengan mobil Ferrari F8, guys. Widih. Ini mobil Raffi Ahmad, guys. Nah, kalian bisa lihat, jadi ini mobil yang kemarin yang ada di showroom aku pakai, teman-teman, ya. Dan aku bakalan coba ngeprank orang-orang yang pengguna Gojek buat ini, guys, naik mobil mewah ini, guys. Wih, mana keseruannya? Langsung saja ya, guys, ya. Kita nyalain aplikasinya. Nah, kita nyalain dulu, teman-teman, ya. Nah, kita tunggu, guys, penumpang, ya. Jadi kita cari satu penumpang doang, guys. Jangan lebih, ya. Kalau lebih, dia mau duduk di mana? Di belakang, kocak. Ya, enggak lah ya, guys, ya. Wih, udah ketemu nih, guys, penumpangnya nih. Oke, oke, oke. Sip. Nah, di sini kita langsung jemput aja, guys, penumpangnya itu. Itu lokasinya di mana ya? Coba kita lihat peta dulu, guys. Ah, dekat nih, di kota nih, guys. Oke, kita langsung aja ke sana, teman-teman, ya. Kita lihat bagaimana ekspresi penumpang pertama kita. Dia bakalan naik mobil ini, guys. Waduh, pasti keren banget ya. Ya udah, kita langsung jemput aja, guys. Ini Ferrari, guys. Nah, senggol dong. Ini Ferrari Raffi Ahmad ini. Ya, kalian bisa lihat nih. Wede, ganteng banget ya. Kita nonaktifkan aja nih parameternya, guys. Ini parameter buat ngecek jumlah bayarannya ya, guys, ya. Oke, kita jemput dulu, guys, penumpang kita nih. Kenceng banget, guys. Wah. Lihat nih. Pasti kalau kita tancap gas, penumpangnya ini bingung nih, guys. Oh, dia habis dari kantor wali kota, guys. Oke, bapak-bapak ini ya. Oke, Pak. Nah, bentar, kita bukain pintu. Halo, Pak. Oh, ada apa, Mas? Ini Bapak yang pesen gokar, kan? Iya, Mas. Iya, Pak. Aku gokarnya, Pak. Wih, betulkah, Mas? Iya, Pak. Naik aja, Pak. Ini aku bukain pintu, Pak. Kita bukain pintu, guys, ya. Nah, tuh. Naik, Pak. Nah, wih, parameternya langsung aktif ya, guys, ya. Tapi kita nggak usah suruh dia bayar. Nah, oke, udah siap, Pak. Kita tutup kembali pintunya. Nah, ya udah, Pak. Bapak ini mau kemana, Pak? Mau ke rumah mertua, Mas. Oh, mau ke rumah mertua. Oke, oke, Pak. Siap. Ya udah, Pak. Kita langsung jalan ke sana aja ya, Pak, ya. Oh ya, Pak. By the way, Bapak kaget nggak, Pak? Yang jemput Bapak ini gokarnya pakai ini, Pak, Ferrari. Ya, kaget lah, Mas. Oh, iya, Pak. Ya, ya udah sih, Pak, ya. Ini aku sebenarnya lagi gabut aja sih, Pak. Jadi aku ngegojek aja nih. Nah, yaudah deh, Pak. Aku langsung antar Bapak ke rumah mertuanya. Oke, ya, Pak, ya. Mau nyoba nggak, Pak, kalau aku tancap gas nih? Nggak apa-apa, Mas. Nyoba ya. Oke, kita tancap gas, guys. Jantungan nanti bapaknya, guys. Yaudah lah, guys, ya. Yaudah, kita langsung saja antar bapaknya ini ke mertuanya, guys. Oke, sip. Di sini ya, Pak, ya. Oh, di situ, guys. Nah. Oke, Pak. Sip. Nah. Widih. Gak usah bayar, Pak. Wih, keren, teman-teman, ya. Kita habis aja nganter satu penumpang, guys. Yaudah, kita langsung ke penumpang kedua, ya. Nah, ini udah ada nih penumpang kedua. Kita langsung jemput aja. Ini tadi dia tuh heran banget, guys. Sampai dia nggak mau naik gitu, guys. Dia bingung kok tiba-tiba ada Ferrari yang jemput gitu, ya kan? Waduh, oke. Yaudah, guys. Coba di sini kita langsung aja jemput yang kedua nih, teman-teman. Oke? Nah, oke, guys. Penumpang kita yang mau naik ada di depan nih, teman-teman, ya. Nah, ini dia nih. Widih. Wih, orang kaya pasti nih. Halo, Pak. Iya, Mas. Aku yang ini, Pak. Gokar. Naik, Pak. Oke. Oke. Wede. Sempit amat, Mas, mobilnya.
Ya namanya mobil ini sih pak, yang sempit sih pak. Ya sempit lah bagi bapak, bapak perutnya aja kayak gitu pak. Oh ya pak, bapak kaget gak kalau yang jemput Ferrari ini pak? Gak sih mas, biasa saja. Biasa aja, songong betul ya. Wah benar-benar nih orang, songong benar dia guys. Katanya ini ya, B aja guys, naik Ferrari nih. Wah, gua aja baru punya nih, masih excited kocak. Ini dia malah B aja kocak. Wah, sombong betul nih bapak nih. Yaudah pak, aku mau ini dulu ya pak ya. Aku mau pipis dulu pak, bentar pak. Kita kesini dulu deh pak, aku mau pipis. Oke, tungguin ya pak ya. Sombong benar guys bapaknya. Kocak gamingnya. Ampus lu. Kabur. Songong bener. Kocak, kocak. Yaudah guys, kita kabur aja guys. Nah, oke guys. Karena tadi mobilnya hancur teman-teman ya. Sekarang kita pakai mobil ini aja guys, mobil ronsok ini ya. Nah, kita sekarang pakai mobil ronsok ini guys. Nah, ini mobil yang ku ambil dari tempat jual mobil bekas ya, mobil hancur ya. Nah, ini dia jual murah guys. Habis itu aku suruh modifikasi seperti ini. Oke sip. Yaudah, karena banyak yang ngeluh guys kalau naik gokar itu macet, habis itu lama. Pokoknya banyak yang ngeluh lah pokoknya guys, macetnya gitu guys. Yaudah, kita pakai mobil ini ya. Pasti dengan mobil ini kita nggak bakal ngecewain penumpang yang mau cepet-cepet ya guys ya. Yaudah, coba kita bakalan cari penumpang dulu ya. Nah, oke, kita udah dapat penumpang satu tuh. Langsung saja kita jemput ya, guys ya. 2 jam kemudian. Wih, lokasinya masih sama, guys. Tapi siapa dah? Oh, ibu ini. Ayo, Bu, naik, Bu. Nggak ada pintu, Bu. Jadi nggak aku bukain ya, Bu ya. Oke, kita matiin dulu parameternya nih. Ganggu banget, guys. Nah, oke, guys. Coba di sini kita langsung jalan aja ya. Kita bakalan tunjukin si ibunya ini gimana kalau kita naik mobil ini, guys. Tenang aja, Bu. Nggak macet, Bu. Ini, Bu. Walaupun kita lawan arah aman bu. Nah oke guys, kita langsung saja tunjukin gimana keunggulan dari mobilnya ini ya. Nah lihat nih, lihat bu, lihat bu. Langsung minggir semua dia bu. Tuh tenang aja bu. Tenang tenang tenang. Tuh. Oh my god guys, lihat nih. Pokoknya walaupun kita lawan arah, ada orang yang berhenti, kita terobos aja guys. Lihat nih. Oh my god. Jangan cheat-cheat gitu bu, santai aja bu. Tuh, oke, ada yang menghalangi, terobos aja ya guys ya. Ini mobil anti macet lah pokoknya. Nah, lihat nih bu, bentar lagi kita sampai bu, soalnya cepet banget nih bu. Tuh, orang pada minggir soalnya, takut dia. Nah, kita antar si ibunya nih sampai sampai di depan ya guys ya. Oh, oke sip. Santai bu, santai bu ya. Oke, udah sampai bu. Mobilnya kebakar bu. Bu, mobilnya kebakar, Bu. Ibu nggak turun, Bu. Halo, Bu. Aku turun ya, Bu, ya. Oke, sih, mobilnya kebakar, guys. Kocak gaming juga, ya. Bu. Ini gimana, Bu? Ibunya nggak bayar. Oh, udah, guys. Oke guys, karena masih ada nih teman-teman ya pelanggan yang masih ngeluh katanya macet, lambat, segala macam, kita pakai helikopter nih guys. Let's go. Oke guys ya. Jadi di sini kita bakalan jemput penumpang kita pakai helikopter nih guys. Tapi sebelum itu kita cari penumpang dulu weh. Bentar, sabar, sabar. Nah, kita cari penumpang dulu guys. Kita nyalain dulu nih aplikasinya. Nah, kita cari penumpang dulu guys ya. Oke. Kita tunggu dulu nih. 2000 tahun kemudian. Nah, di sini ada penumpangnya guys. Kita terima aja ya. Nah, itu lokasinya di mana tuh, guys? Nah, kalian bisa lihat penumpangnya deket ya, guys ya. Kita langsung menuju ke sana aja, kita jemput penumpangnya, teman-teman ya. Kita pakai helikopter sekarang, soalnya banyak yang ngeluh. Lambat, kena macet segala macam. Waduh, ya udah guys, kita bakalan tunjukin Grab terbaik di kota ini ya. Wih, di sana dia, guys. Habis naik bus ya. Wah, kita mendaratnya di mana ya? Oke, yaudah kita mendarat di situ aja, guys. Di depannya ya, parkiran mobilnya ya. Oke, oke, oke. Turun, 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 turun. Oke, jangan sampai malah mendarat di atap, kocak. Nah, kita mendarat dulu, guys. Mana ya penumpangnya ya?
Itu kali ya, yang bapak-bapak itu ya di bawah ya. Oh ya guys, itu. Ini siapa ya? Wih, kayaknya kenal. Kakeknya Mas Danu, kocak. Kakeknya Mas Danu. Ayo kek, naik kek. Oke sip. Wih, kakek beruntung banget nih. Jemput pakai helikopter nih. Oke, katanya aku butuh tenang. Matikan radio. Oke oke pak, siap. Udah pak, udah aku matikan kek. Oke, kakek mau kemana nih kek? Bentar kek, aku cari dulu nih kek. Nah, kakeknya mau ke sini guys. Kita ke sana ya. Oke, let's go. Berangkat kek. Ini kakeknya Mas Danu guys, kita bawa ya. Nah, oke kek. Hati-hati kek, jatuh kek di situ kek. Kakeknya berani banget guys, duduk di situ. Eh kek, jangan mainin itu kek. Eh kek, kakek mainin itu guys. Waduh, parah banget ya. Nanti kena orang kayak dibawa, bahaya. Nah di sini kita jadi Kang Grab ya guys ya, pakai helikopter. Oke sip. Siapa di sini yang pernah dijemput Grab pakai helikopter? Yaudah guys, kita bawa kakeknya guys ya. Eh kakek mau kemana tuh kek? Wah kakek mau ke hutan guys. Wah mana? Ini lagi banyak pohon-pohon gede lagi. Mendaratnya di mana nih kek? Wah kita coba ini guys ya. Turun dulu nih. Oh ada rumah. Itu rumah siapa kek? Kita turun aja ya. Jangan sampai kena pohon guys. Tenang tenang tenang. Nah kita parkirin di depan rumah kawannya kakek kali ya ini ya. Nah setahu saya rumahnya kakek nggak di sini guys. Rumahnya kakeknya Mas Danu ya. Nah mendarat kek. Oke siap kek. Wih kek. Kakeknya loncat guys par. Kabur dia ya. Oke sip kek. Nah ini berhasil guys, kita pakai helikopter ya. Yaudah kita jemput lagi teman-teman. Nah kita tancap gas menuju kota guys, let's go. Nah di sini guys kita bakal mendarat dulu ya. Oke, mana ya penumpangnya ya kira-kira ya? Ada banyak guys di situ. Di sini sih penumpangnya ada dua guys. Nah ini kayaknya nih yang di depan nih. Ayo. Ayo 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 naik 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 naik. Naik naik naik. Widih. Turis ya. Ayo ayo Pak. Naik Pak, Bu. Oke sip. Wih berani banget ibunya duduk di situ ya. Ya udah kita langsung go aja guys. Ibunya mau kemana Bu? Katanya cepet katanya guys. Dan wah, ibunya toksik banget ya. Dia sama tuh Bu. Wah, parah sih Bu. Iya bu, aduh ibu nih. Apa sih bu, ngomel-ngomel. Apa bu, help help bu. Ya nikmatin perjalanannya aja bu. Yaudah ibu mau atraksi nggak bu? Kita lewat di antara gedung-gedung ini bu. Kita lewat di antara gedung-gedung ini bu. Wih deh. Eh bu, poling bu. Oleng-oleng bu, oleng-oleng bu. Bu. Oh my god guys. Oh my god guys. Berasap guys. Mayday mayday mayday. Butuh bantuan. Mayday mayday mayday. Harus pendaratan. Harus mendarat ini. Harus mendarat. No no no. Nah oke guys. Kayaknya aku gak berbakat buat ini deh teman-teman ya. Jadi gojek guys. Aduh. Yaudah guys. Kita jemput yang terakhir dah. Kita persembahkan untuk yang terakhir guys. Oi, silakan naik. Kebukain pintu nih. Tuh. Terserah mau duduk di mana ya. Eh, jangan nabrak pintu atuh, Pak. Nah, oke. Okay. Ya, iya, Pak. Ya, Pak. Sabar, sabar, Pak. Nah. Oke. Okay. Katanya butuh cepat, guys. Can you put the station soul file? Wah, toksik banget, guys, bapaknya. Kadang gua kesel nih sama orang-orang toksik gini guys. Wah diem atuh pak. Bapaknya toksik banget guys, sumpah. Bapaknya toksik banget guys. Yaudah deh pak, pak. Yaudah deh pak. Oke sip. Yaudah lah guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.